Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, setiap orang tua pasti menginginkan bahwa anaknya itu mempunyai kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual. Karena keduanya ini sebagai bekal untuk mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Untuk menanamkan karakter kepada anak agar mempunyai kecerdasan intelektual maupun spiritual ini idealnya dimulai sejak dini. Karena memang pada usia-usia ini anak lebih mudah untuk diberikan penanaman karakter melalui pembiasaan maupun keteladanan. Dan pada usia ini umumnya anak lebih dekat dengan orang tuanya dan masih sedikit terkontaminasi oleh polusi negatif dari lingkungan sekitar. Saudara sekalian, bahwasanya menanamkan karakter ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka, maksudnya ambillah tindakan tegas kepada mereka di saat mereka telah mencapai usia 10 tahun namun tidak mau mengerjakan sholat. Saudara-saudara sekalian, pada momen bulan Ramadan seperti ini, saat yang tepat kiranya untuk menanamkan karakter luhur itu terhadap anak-anak kita. Memang pada umumnya ketika memasuki bulan Ramadan, orang tua pemikirannya cenderung lebih ke depan, yaitu memikirkan saat hari rayanya, yang mana orang tua memikirkan bagaimana anak-anak saat hari raya bisa bersilaturahim dengan sanak familinya dengan memakai pakaian yang bagus, yang baru, atau mungkin mencarikan tempat-tempat rekreasi sebagai wahana hiburan bagi anak-anaknya saat hari raya. Terkadang yang dilupakan oleh orang tua adalah bagaimana agar anak-anaknya ini bisa sukses di dalam melaksanakan ibadah puasanya. Padahal kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu pondasi ibadah di dalam Islam. Juga merupakan salah satu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun di sisi lain, ibadah puasa juga dalam pelaksanaannya dapat menjadikan penanaman karakter bagi seseorang melalui kualitas ketakwaan yang didapatkan oleh puasa itu sendiri. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa yang diwajibkan Allah untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai ke sana, tentu orang tua perlu melatih dan membiasakan anak-anak berpuasa sejak dini. Dilatih bagaimana anak-anak bisa rukun, bisa kompak, bisa kerjasama antar sama keluarga agar sama-sama sukses di dalam menjalankan kewajiban puasanya. Contohnya, saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk menyiapkan makan sahur, untuk membangunkan sama anggota keluarga bagaimana bisa sama-sama ikut makan sahur. Di sore harinya, tolong-menolong, bantu-membantu untuk menyiapkan makanan untuk berbuka, mengingatkan untuk sholat taraweh
dan mengajak untuk membaca Al-Quran. Nah, ini ketika kita biasakan sejak awal, maka akan menanamkan kepada anak-anak kita rasa peduli, rasa empati, maupun kasih sayang terhadap sesamanya. Dan inilah ciri khas orang iman yang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah salah satu kalian beriman sehingga mencintai kepada saudaranya sama dengan mencintai pada dirinya sendiri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Di sisi lain, ibadah puasa juga mendidik anak-anak kita menahan rasa haus dan lapar, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari saat berbuka puasa. Dalam hal ini juga menanamkan karakter pada anak-anak kita untuk bersikap jujur, mempunyai tanggung jawab akan kewajibannya, dan akan timbul menjadi pekerja yang keras sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai. Karena apa? Karena ketika anak-anak kita tidak kita biasakan, tidak kita didik dengan benar, maka bisa jadi kelihatannya di rumah berpuasa, namun diam-diam pergi ke warung, makan, karena merasa orang tuanya nggak tahu. Atau pada saat berbuka puasa berlebihan, sehingga kekenyangan, waktunya sholat taraweh, ketiduran, tidak bisa taraweh. Atau habis taraweh nggak mau untuk kegiatan yang positif, malah asik dengan gadgetnya sampai larut malam, hingga tiba saatnya makan sahur ketiduran, sehingga menjadikan capek dan berat saat berpuasa esok harinya. Nah, hal-hal kecil seperti ini ketika kita biarkan berlarut-larut, maka akan menanamkan karakter yang jelek bagi anak-anak, yaitu mempunyai sifat yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab akan amanat yang dibebankan kepadanya, dan tidak mau berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugasnya. Oleh karena itu, peran orang tua di dalam bulan Ramadan ini sangat kita butuhkan. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini kita semua bisa sukses di dalam mengerjakan ibadah puasa kita, sekaligus bisa menanamkan karakter luhur terhadap anak-anak kita sehingga menjadi generasi penerus yang dapat sukses di dunia dan akhiratnya. Demikian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.